ucapkan syukur. Enak sekali. Kamu tidak sopan ya? Iya, Nunci. Tapi topoki di restoran ini benar-benar enak. Walau sering makan pun tidak bosan. Betul. Enak sekali. Hari ini giliran Charles yang bayar topokinya, iya kan? Apa? Kemarin kan aku yang bayarin. Bukan. Aku yang bayar sebelum ini. Iya, Charles. Setelah ini aku, lalu Tudol. Kan gilirannya begitu. No. Jangan-jangan Mungci kehabisan uang jajan karena habis main game. Lalu suruh aku yang bayar. Iya kan, Mungci? Tidak kok. Iya. Sudah. Guys, sepertinya giliran bayarin topoki ini harus kita stop saja. Karena jadi bikin bingung. Iya, betul. Kita harus cari cara lain. Oke. Otakku yang sempurna, cemerlang, akan mencari cara yang tepat. Sombong sekali. Oke. Sepertinya kita bisa memakai cara ini. Ya, memang Charles jenius. Oke, my friend. Ayo berkumpul. Aku sudah memikirkan cara agar kita bisa makan topoki yang paling kita sukai tanpa terbebani sama sekali. Bagaimana caranya? Setiap minggu kita kumpulkan 12.000 saja. Setiap minggu 12.000? Kok begitu? Kita kumpulkan iuran untuk kita pakai makan topoki. Jadi kita tidak bingung giliran bayar lagi. Juga tidak perlu bayar sekaligus, jadi mahal. Cara yang bagus nih. Betul. Aku memikirkan cara yang sangat luar biasa, ya kan? Ya sudah, kalau begitu kalian tidak boleh lupa mengumpulkan uangnya ya. Jangan nunggak. Kalau aku lihat, Mungci kamu yang paling mengkhawatirkan. Betul. Ya. Apa-apaan sih kalian berdua? Lihat, setiap hari Senin nanti aku akan bayar uang iurannya. Aku datang. Iya, sebentar. Berhenti main gamenya. Waktunya bayar iuran topoki. Sebentar, aku berikan. Kalau sebentar-sebentar terus susah nanti mengurusnya. Ada di sini. Mungci, Tudol, Charles, kami bertiga mengumpulkan iuran sedikit demi sedikit, walaupun sulit. Lapar. Bagaimana kalau kita jajan? Ayo, makan topoki. Aku, Charles, dan Tudol sudah mengumpulkan iuran untuk makan topoki kesukaan. Benarkah? Charles, ayo kita makan topoki. No. Sekarang aku harus pergi les bahasa Inggris karena sebentar lagi ada kompetisi bahasa Inggris bisnis. Jadi aku sangat sibuk. Makannya nanti saja ya. Bye, friends. Padahal sudah mengumpulkan uang selama 6 bulan. Tiap minggunya 12.000. Tapi tidak ada waktu untuk makannya. Harusnya aku yang bergabung dalam grup itu. Bukan Charles. Dia kan sibuk les. Betul. Kalau begitu, kamu ganti Charles aja. Gimana? Tidak, terima kasih. Anak-anak, di musim dingin banyak orang yang melewati hari dengan kedinginan. Jadi, di minggu terakhir kita akan mengundang saudara kita yang kesusahan untuk beribadah bersama. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mengumpulkan persembahan untuk mereka? Baik! Kalau begitu, mari kita siapkan persembahan untuk mereka dengan berdoa, agar kita memiliki hati yang mengasihi sesama seperti Yesus. Baik! Teman-teman, minggu depan kalian tidak boleh bolos persekutuan ya. Tahu, hari itu kan ulang tahunnya Kak Dream. Betul, jangan ada yang tidak datang ya. Setelah persekutuan, baru pesta ulang tahun Kak Dream. Nanti kasih tahu Charles ya. Aku ke perpustakaan dulu. Baiklah. Aku lapar karena makan siangnya sedikit. Bukannya barusan makan? Teman-teman,
gimana kalau kita makan topoki setelah pulang sekolah? Baiklah, hari ini aku punya banyak waktu. Yes. Aduh, maaf nih. Oh, aku sama ibu mau pergi ke rumah nenek, jadi harus langsung pulang. Tiap minggu kita hanya kumpul iuran saja. Kapan kita bisa makan topokinya? Kalian keterlaluan. Aku kesal. Waktu kami selalu saling tidak cocok, sehingga uangnya saja yang banyak terkumpul. Wow, makanan gereja kita selalu enak ya. Aku juga paling suka makanan gereja. Teman-teman, setiap minggu kita kan mengumpulkan iuran. Iya, betul. Kita sudah mengumpulkan lebih dari 6 bulan, kan? Betul, betul. Uang yang kita kumpulkan lumayan banyak. Karena kita tidak pernah makan topoki. Jadi gimana ya? Aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita jangan pakai makan, tapi pergi ke tempat game? Akhir-akhir ini aku kan sedang sibuk belajar untuk kompetisi bahasa Inggris bisnis, ya kan? Bagaimana kalau dibagi menjadi 3 lagi, oke? Minggu kemarin, guru sekolah minggu kan bilang akan ada ibadah Natal sekolah minggu. Bagaimana kalau kita gunakan iuran kita untuk persembahan ibadah Natal itu? Selama ini kita sudah susah-susah mengumpulkannya. Iuran itu benar-benar penting untuk kita. Aku juga. Kali ini pendapatku sama dengan Mongci. Tidak boleh. Tidak boleh. Selama ini aku sudah bosan menagih kalian untuk mengumpulkan uangnya. Tolong dengarkan aku kali ini saja. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Kak Rim, selamat ulang tahun. Terima kasih teman-teman semua. Kakak akan lebih senang lagi kalau Tudol juga ada di sini. Sepertinya mereka sedang bertengkar, Kak. Oh ya? Bukan bertengkar, Kak Dream. Hanya saja ada perbedaan pendapat. Betul, kita juga tidak mau datang untuk persekutuan. Tapi kita tetap datang karena kakak ulang tahun. Tudol keterlaluan. Tidaklah, Tudol ada urusan jadi tidak bisa datang. Nah, pesta ulang tahunnya di kesampingan dahulu. Sekarang bagaimana kalau kita baca Alkitab ya? Firman hari ini tentang Raja Hizkia. Dia raja ke-12 di kerajaan Yehuda. Lalu dia menghapuskan semua berhala dan mengikuti kehendak Allah. Pada masa Raja Hizkia, bait Allah dipulihkan kembali dan mereka beribadah kepada Allah dengan hati yang baru. Bangsa Israel membawa lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semua itu diberikan kepada Allah sebagai korban bakaran. Jumlah para imam terlalu sedikit, sehingga saudara-saudara mereka orang Lewi membantu mereka menguliti semua korban bakaran sampai habis, karena korban bakaran yang dibawa rakyat berkelimpahan. Wah, bangsa Israel keren sekali. Mereka membawa korban bakaran bagi Tuhan sampai jumlah imam saja kurang. Benar, Tuhan pasti senang sekali melihat korban bakaran yang diberikan bangsa Israel dengan ucapan syukur. Aku juga mau memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Wah, Nuri hebat sekali. Bagaimana dengan Mungci dan Charles? Tiba-tiba aku jadi kepikiran sesuatu. Aku juga. Yang penting aku harus bertemu dengan Tudol dulu. Aku juga. Ayo pergi. Ayo. Tudol. Tudol. Kenapa kalian di sini? Kan ada persekutuan. Kami sudah kembali dari sana. Aku diare, jadi istirahat.
Aku kira karena tidak mau bertemu dengan kami. Iya, itu juga sih. Tapi memang perutku sakit. Aku dan Charles sudah berbicara bersama. Iuran makan topoki kita berikan saja untuk persembahan. Serius? Kalian kan yang tidak setuju. Kamu akan tahu alasannya kalau kamu ikut persekutuan. Makanya cepat sembuh. Kalau begitu aku keluar sebentar. Katanya sakit. Mau kemana? Mau menyerahkan persembahan sebelum kalian berubah pikiran. Kami tidak akan berubah pikiran. Tidak berubah selamanya. Kita sudah bertekad untuk menjadi anak yang memberikan persembahan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, kalian berubah karena aku sakit ya? Kalau begitu aku harus sakit terus dong. Jangan sakit. Aku suka Tuhanku.